Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau mengupdate kawasan Tebuireng Cukir ya. Ini saya dari arah Mojowarno teman-teman. Nah, kemarin tuh ada yang tanya apakah rame di video saya yang Mojowarno sampai Cukir itu ya, apakah rame jalan itu. Ya rame, ramenya itu di sini teman-teman, di daerah Cukir ini ya, daerah sini nih, karena yo pasar itu yo, ya mungkin pasar ya. Ini ada pertigaan Cukir teman-teman, dan juga rame itu gara-gara pabrik gula. Nah, di sini itu ada pabrik gula teman-teman, pabrik gula Cukir. Ini saya mau ke lihat dulu ya di parkiran makam Gus Dur. Ini belok kiri ya, jadi kalau mau ke parkiran makam Gus Dur itu belok kiri. Nah, ini sebelah kiri itu pasar Cukir teman-teman. Sini kira rame ya. Nah, itu di depan itu banyak truk tebu. Silakan disimak videonya. Nggak tahu apa. Nah, ini macet ya. Nggak tahu sudah buka apa belum ya. Makam Gus Dur ya. Sudah dibuka buat umum apa belum? Tapi tadi sih saya sudah tanya teman-teman saya ya. Katanya sih tutup. Nah, tapi akan saya lihat sendiri di kawasan Cukir ini ramai sekali. Yang bikin ramai juga adalah di sini tuh banyak pondok ya, banyak pondok teman-teman, kawasan pondok ya. Cukir Tebuireng itu banyak sekali pondok. Nah, ini belok kanan ya ke parkiran, nanti tak lihat sepintas saya ini depannya ya, gerbangnya. Oke, ini Cukir Gang 2. Ada yang rumahnya di sekitar sini ya. Ini video singkat aja nanti ya. Mungkin nggak sampai 15, nggak sampai 20 menit. Ini kalau nak truk gede lewat kene iki. Sebenarnya dulu itu saya pernah bikin video di sini teman-teman. Nah, di situ ada tragedi teman-teman. Jadi saya sudah buat video, ternyata nggak merekam teman-teman. Nah, ini awas ada perempatan ya. Ternyata videonya nggak ngerekam lah. Tapi audionya merekam. Nah, itu saya kecewa sekali. Akhirnya ya wes, arep baleni kok wegah ya rasa-rasen. Yes ini ya. Mau kalau mau ke parkir di kamu ziarah ke makam Gus Dur ya lewat sini ya, parkir ya bis semualah, mobil pribadi, bis, motor ya, ya lewat sini nih. Ini biasanya diarani bypass Cukir enggak are. Di sini tuh sering dibuat balapan teman-teman, balap liar yo. Bukan balap resmi ya, balap liar lah ini ya. Lokasi parkir makam Gus Dur belok kanan. Dan banyak kasus meninggal. Nah, ini ada Akoba Futsal itu yang nunggu teman saya. Mas Iskandar. Tapi enggak harus lagi. Lagi kan habis bis nganu iki. Buka paling ya Ziaro Wali Songo. Nah, ini ada bis ini. Koyok sih buka. Nah, nanti saya lihat di depan gerbangnya ya, gerbang masuk apa makam ya. Kalau ini parkirannya, saya mau cek parkirannya. Soalnya di sini tuh ramai sekali biasanya teman. Kalau buka ya, kalau buka nek tutup ya sepi. Oh, tutup kayaknya ini. Oh iya, tutup ini teman-teman. Cuman mungkin wis terlanjur ya wong-wong iki. Oh, saya kalau parkirannya sendiri ini ya,
tutup teman-teman. Tapi ini ada bis ini plat E. E itu mana ya? Plat E itu. Plat mana ya? Saya mau kembali lagi, saya mau lihat di pintu masuknya ya. Pintu masuknya yang mau ke makam Gus Dur sudah dekat ya. Oke, kembali lagi. Santai ngebut titik apa-apa. Ini ada apa kira? Oh, rumah sakit Hasyim Asy'ari untuk duafa. Masih dibangun itu ya. Nah, kapan-kapan kok kita update lagi nek wis dadi. Di parkiran Gus Dur itu ada museum juga. Museum Islam ya, Museum Islam Nusantara. Saya belum pernah masuk sih, cuma keliling di areanya situ tok. Bagus juga buat foto-foto. Biasanya kalau sore itu ramai sekali yo. Yo warga-warga daerah sini sama apa ziarah sih, ramai ya di situ. Wah, kecelik rek bisa yo sakno yo. Ado-ado. Nah. Silakan dilihat video saya ini ya, biar tahu update di sekitar Tebu Ireng ini ya, Tebu Ireng Cukir ya. Kenapa saya buat video di sini ya? Selain karena memang rumah saya itu dekat daerah sini, teman-teman. Dan di sini tuh ada salah satu sekolah saya dulu ya. Saya mau belok kiri. Di sini banyak sekolah, banyak pondok. Oke, wis. Ini SMK Perguruan Mualimat. Bayono Grab. Nah, ini ya sekolah saya. SMK Sultan Agung 1. Asik. Duh, kangen aku rek sekolah. Lucu nih ya sekolah ya. Sekolah kok lucu, sekolah ya kok gak lucu. Nah, itu kalau tadi ada belok kanan itu ya, kalau mau ke Masjid Jami Cukir. Biasanya buat senenan apa? Pengajian atau apa itu ya. Kalau Senin itu rame ibu-ibu itu. Nah, ini sebelah kiri UNHASI. Universitas Hasyim Asy'ari. Ada dua ya, yang baru itu dekatnya museum sana. Gedung yang baru. Nah, ini sebelah kanan ini apa ya? SMP kalau nggak salah. Mas ada perempatan ya. Ke museum juga bisa lewat situ tadi belok kiri, ada masjidnya juga, Masjid Ulil Albab. Nah, di sini tuh banyak yang jualan biasanya kalau buka gitu ya. Karena tutup. Nah, karena tutup, kayaknya tutup. Jadi sepi ya. Tutup kabeh gitu. Sakno rek. MTS Salafiyah Safilia. Nah, ini loh teman-teman. Nah, ini adalah pintu masuk ternyata tutup. Mohon maaf makam Gus Dur ditutup untuk peziarah. Nah, ini ya, tutup ya. Nah, tak masuk ke sini ya. Ini ya, ini adalah jalur jalan kaki, teman, kalau mau ke makam. Jalan kaki dari sini, dari parkiran tadi ya. Tak coba masuk sini ya. Ini banyak yang tutup rek sana rek. Padahal ini rame. Kalau pas buka ya nggak berani saya lewat sini karena biasanya itu banyak sekali pejalan kaki teman-teman, peziarah itu ya. Dan mungkin nggak boleh lewat sini. Emang rek tutup ya. Ini ke ya, masuk gang-gang. Belusukan titik ya. Ayo siapa sih yang biasanya keluyuran nok daerah kene iki ya. Silakan tulis di komentar. Wah, ini rame kira. Apa iki mau kayak ambune sih ambu seblak. Jualan seblak tadi.
tak keluar ke jalan raya depane pondok ya. Seblak, dan ini daerah seblak, seblak kuaron, seblak makanan ya yang saya maksud tadi ya. Ada pondok apa aja mas di Tebu Ireng Cukir ya, wakil rek yang induknya ya pondok Tebu Ireng itu ya. Induknya ya pondok Tebu Ireng. Soalnya di sini tuh banyak apa ya? Apa ya nek ngaran ya? Pecahan-pecahan gitu loh ya. Pecahan sih. Cabang, kok pecahan-pecahan padane belinya. Cabang-cabang itu banyak sekali, yang cabang-cabang kecil pondok itu ya. Saya enggak bisa sebutkan satu-satu ya. Soalnya dulu ya koncoku sekolah SMK itu ya banyak sekali yang mondok, ya enggak di pondok Tebu Irengnya ya, utamanya. Tapi di cabang-cabangnya, teman-teman. Nah, di depan itu ada penginapan Hidayah. Banyak penginapan juga sih. Barangkali bingung cari penginapan yo. Banyak, teman-teman. Tebu Ireng, enggak usah khawatir. Oke. Ini sebelah kiri ya. Ini jalan raya, teman-teman. Kalau ke Jombang Kota ya arah sebaliknya ini ya dari video saya ini. Jombang Kota. Video saya sudah ada sih. Silakan dicari sendiri ya di channel saya. Atau tak taruh di pojok kanan atas wis nanti. Nah, di sini tuh ramai sekali biasanya anak pondok ya. Sekarang agak longgar. Saya tak masuk Tebu Ireng gang 4 ini ya. Wis habis itu selesai ya videonya. Seperti itu ya. Ada informasi sedikit ya. Masih tutup. Makam Gus Dur masih tutup. Yuk, sisi buanter ya. Berarti Tebu Ireng gang 4. Oke. Sini juga ramai sekali ya. Nah, ini ada Pujasera. Nah, berapa menit ya videonya? Mungkin cukup sampai di sini ya videonya untuk keliling singkat ya di kawasan Tebu Ireng Cukir. Terima kasih ya sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.